Legenda Tangkuban Perahu mengisahkan seorang pemuda bernama Sangkuriang yang ingin menikahi ibu kandungnya sendiri bernama Dayang Sumbi. Akan tetapi Dayang Sumbi yang mengetahui bahwa Sangkuriang adalah anak semata wayangnya, ia mencari akal untuk menggagalkan pernikahan itu. Simak kisah selengkapnya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi. Hampir setiap hari, ia selalu menghabiskan waktunya untuk menenun kain. Pada suatu hari, saat Dayang Sumbi sedang menenun kain, tiba-tiba alat pintalnya terjatuh. Dikarenakan sudah berkali-kali terjatuh, Dayang Sumbi pun enggan untuk mengambilnya. Siapapun yang mau mengambilkan alat pintalku, jika perempuan akan kujadikan adikku, dan jika laki-laki akan kujadikan suamiku. Si Tumang yang mendengar hal tersebut langsung mengambil alat pintal itu. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi saat anjing tersebut menyerahkan alat pintalnya, namun ia tidak mengelak dari janjinya. Akhirnya Dayang Sumbi menikah dengan si Tumang yang kala itu berubah wujud menjadi manusia. Tumang sejatinya adalah seorang pangeran dari Kayangan yang dikutuk dewa menjadi seekor anjing. Dan selama menjelma menjadi anjing, Tumang selalu menemani Dayang Sumbi kemanapun dia pergi. Beberapa tahun kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Sangkuriang sangat gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu ia selalu ditemani oleh anjing kesayangannya. Suatu hari Dayang Sumbi ingin sekali makan hati rusa. Ia lantas menyuruh Sangkuriang untuk mencarikannya rusa dan mengambil hatinya. Dengan ditemani si Tumang, Sangkuriang lantas pergi berburu ke dalam hutan. Saat di hutan, Sangkuriang melihat seekor rusa tengah merumput di balik semak belukar. Sangkuriang pun memerintahkan Tumang untuk mengejar rusa tersebut. Namun si Tumang yang biasanya penurut kini menolak perintah Sangkuriang untuk mengejar rusa itu. Sangkuriang pun marah dan berkata kepada si Tumang, "Tumang, jika engkau tetap tidak menuruti perintahku, aku akan membunuhmu." Ancaman tersebut tidak dipedulikan si Tumang dan membuat Sangkuriang semakin kesal dan marah. Tanpa pikir panjang, Sangkuriang pun akhirnya membunuh Tumang dan mengambil hati anjing itu untuk diberikan kepada ibunya sebagai pengganti hati rusa yang tak berhasil ia dapatkan. Sesampainya di rumah, ia menyerahkan hati itu pada ibunya. Dayang Sumbi pun langsung memasak dan memakan hati tersebut. Sembari makan, Dayang Sumbi menanyakan keberadaan si Tumang. Sangkuriang lantas menjelaskan bahwa yang dimakan ibunya itu adalah hati si Tumang. Sangkuriang, di mana si Tumang? Anubu, hati yang ibu makan itu hati si Tumang. Tadi si Tumang aku bunuh karena tidak mau mendengarkan perkataanku, Bu. Apa kamu bilang? Teganya kamu berbuat seperti itu. Anak durhaka. Ampun, ampun, Bu. Maafkan Sangkuriang, Bu. Pergi kamu dari sini. Betapa marahnya Dayang Sumbi mendengar hal tersebut. Ia kemudian memukul kepala Sangkuriang hingga terluka. Dengan perasaan sedih, Sangkuriang pergi meninggalkan ibunya. Sangkuriang mengembara selama bertahun-tahun dan menimba berbagai ilmu kesaktian. Setelah kepergian Sangkuriang, Dayang Sumbi mengaku menyesal atas perbuatannya. Ia juga telah diusir dari istana karena telah memukul dan membuat Sangkuriang pergi.
Di dalam hutan, Dayang Sumbi memohon ampun kepada para dewa. Mendengar permohonan Dayang Sumbi, para dewa menerima permintaan maaf itu dan mengaruniakan kecantikan abadi kepada Dayang Sumbi. Singkat cerita, Sang Kuryang pun tumbuh menjadi pemuda dewasa. Saat sedang berjalan-jalan, tak sengaja Sang Kuryang bertemu dengan wanita cantik di dalam hutan. Karena terpesona dengan kecantikannya, Sang Kuryang menaruh hati kepada wanita tersebut. Seiring berjalannya waktu, Sang Kuryang dan Dayang Sumbi akhirnya saling jatuh cinta dan tinggal bersama di sebuah desa. Suatu hari, Sang Kuryang meminta izin kepada calon istrinya itu untuk berburu di hutan. Sebelum berangkat, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan dan merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi saat ia merapikan ikat kepala Sang Kuryang. Ia melihat ada bekas luka. Ia mengenali bekas luka itu. Kanda, mengapa ada bekas luka di kepalamu? Oh, bekas luka ini aku dapatkan dari ibuku. Ia memukul kepalaku dengan sendok nasi. Mengapa beliau memukul Kanda? Apa yang telah Kanda lakukan dan hingga membuatnya marah? Ibu memintaku untuk dicarikan hati rusa, namun aku tidak mendapatkan rusa satupun saat berburu di hutan. Aku lalu membunuh anjing kesayangan ibuku dan menyerahkan hatinya untuk dimakan. Mendengar jawaban tersebut, Dayang Sumbi semakin yakin kalau pemuda gagah tersebut adalah anak semata wayangnya yang dulu telah pergi meninggalkan desa. Kamu adalah anakku dan aku ibumu. Tak mungkin kita menikah. Apa kamu bilang? Tidak mungkin kamu ibuku. Sang Kuryang tidak percaya mendengar hal tersebut. Ia bersikukuh tetap ingin menikahi Dayang Sumbi. Untuk menghindari pernikahan sedara itu, Dayang Sumbi lantas meminta syarat. Ia mau dinikahi asal Sang Kuryang mampu membuatkan perahu di atas bukit dalam waktu semalam. Jika Sang Kuryang gagal memenuhi syarat tersebut, maka pernikahan itu akan dibatalkan. Sang Kuryang, aku bersedia menikah denganmu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus bisa membuatkanku sebuah perahu besar di atas bukit, dan harus sudah jadi sebelum fajar tiba. Baiklah, dengan kesaktianku, aku pasti bisa memenuhi persyaratanmu itu. Dengan modal kesaktian yang selama ini ia pelajari, Sang Kuryang menyanggupi syarat yang diberikan Dayang Sumbi. Dengan bantuan makhluk gaib, Sang Kuryang pun bergegas mewujudkan permintaan Dayang Sumbi tersebut. Dayang Sumbi yang diam-diam mengintip sangat terkejut karena Sang Kuryang hampir menyelesaikan semua syarat yang ia berikan sebelum fajar. Dayang Sumbi lantas meminta bantuan masyarakat sekitar untuk menggelar kain sutra berwarna merah. Melihat warna memerah di ufuk timur dan sekumpulan ayam yang berkokok, para makhluk gaib itu pun mengira bahwa hari sudah menjelang pagi dan pergi meninggalkan Sang Kuryang sendirian di sana. Sang Kuryang yang merasa tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan oleh Dayang Sumbi pun sangat kecewa dan marah. Dengan ilmu kesaktiannya, Sang Kuryang lantas menendang perahu yang tadi ia buat hingga terbang dan jatuh terlungkup. Dan dalam sekejap perahu itu berubah menjadi sebuah gunung yang kemudian masyarakat menyebutnya Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang yang mengetahui ini semua adalah siasat Dayang Sumbi untuk menggagalkan pernikahan dengannya, kemudian mengejar Dayang Sumbi dengan penuh amarah hingga Dayang Sumbi menghilang di sebuah bukit. Selain perahu yang menjelma menjadi Gunung Tangkuban Perahu, bukit yang menjadi tempat menghilangnya Dayang Sumbi pun ikut menjelma menjadi gunung yang kini disebut Gunung Putri. Di balik legenda Sang Kuryang dan Dayang Sumbi tersebut, Gunung Tangkuban Perahu merupakan gunung berapi aktif yang mempunyai 13 kawah. 3 di antaranya kini menjadi tempat wisata favorit bagi warga Bandung dan sekitarnya. Gunung Tangkuban Perahu sendiri terbentuk sejak 90.000 tahun silam. Letusan pertama kali tercatat pada tahun 1829. Dan hingga saat ini telah tercatat sebanyak 17 kali. Terakhir terjadi erupsi pada bulan Juli tahun 2019 lalu. Terima kasih sudah mengunjungi dan menonton video dari channel Legenda Indonesia.
Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak masyarakat yang selalu bangga dengan kebesaran bangsanya sendiri, bangsa Indonesia.